Oke okay, teman-teman semua kembali lagi di Well Trif Gaming dan di video kali ini adalah video khusus di mana aku akan mereview rumahku sendiri ya. Seperti teman-teman tadi sudah lihat bahwa aku udah mengelilingi rumahku yang sudah aku bangun ini. Sebenarnya ada kisah lucu untuk rumah ini teman-teman, di mana sebenarnya rumah ini itu ngadepnya ke arah sana teman-teman ya. Tetapi karena suatu insiden. <laughs> Jadi rumahnya tuh hancur karena kepencet gak tahu error atau ngebak atau gimana Hancur teman-teman jadi langsung hilang semua rumahnya ya jangan akhirnya ketika aku ngebuat lagi aku nggak sadar bahwa posisi rumahnya itu terbalik teman-teman Jadi sekarang ada ke arah sana tetapi tidak masalah karena aku tetap mendapatkan view yang bagus kalau teman-teman lihat dari atas ya, ini kita mulai dari atas dulu view yang akan teman-teman dapat adalah seperti ini, teman-teman. Di sana ada air terjun, lalu ada pemandangan uh, yang ada ada gunung di sana juga. Dan juga di sana juga ada air terjun lagi. ya Luar biasa sekali kan? Dan kita akan mulai dari bawah, teman-teman ya. Siu. Oke. Okay. Untuk lokasi rumah ini lokasinya itu ada di bagian sini ya, di bagian sini kalau di west mode-nya ada di dekat sini ya teman-teman ya nih kalian bisa lihat, kalian bisa checklist juga cek aja kalau teman-teman pengen lihat secara langsung nantinya ya dan kita akan langsung masuk aja untuk awalannya kalian bisa lihat dari depan itu tampilannya seperti ini ya ada dua pilar di tengah ini dan di awalnya ada mailbox tentunya ada dua pilar untuk penyangga balkon yang ada di atas ini teman-teman ya jadi sebenarnya ini nggak perlu sih tetapi aku pengen bikin aja sih karena logikanya kan memang ini dibutuhkan ya pilar itu kan buat menjaga pondasi untuk atasnya teman-teman. Dan di sini untuk pilar yang di bawah ini menggunakan uh, batu ya. Jadi untuk ke bawah ini pondasinya semua dari batu dan di atasnya baru kita dari kayu. Di sini ada dua pintu masuk ya, baik dari kanan ataupun dari kiri. Kita masuk aja dari kanan teman-teman, dan kita langsung dijamu oleh uh, ada dua pilar lagi, dan di tengah itu ada bolongan bentuknya lonceng untuk belakangnya sini aku sengaja untuk diberikan ruang ya bolong ya biar kita bisa melihat pemandangan juga dari sini teman-teman lalu kita akan langsung naik aja kita naik sekarang dari kiri ya teman-teman ya nah ketika kita sampai di lantai kedua kita akan dijamu oleh pemandangan lagi ya karena di sini sudah aku lubang nih aku gunakan e, tembok yang pendek aja ditambah dua pilar lagi buat menjaga pondasi dari yang ini, teman-teman. Lalu di lantai dua ini ada peralatan-peralatan untuk crafting ya. Jadi ada peralatan crafting, ma apapun itu dan juga ada map ini ya, ada map ini, teman-teman dan di depan bagian sini ini sebenarnya balkon ya balkon ini sebetulnya masih bisa aku ubah lagi karena ini aku masih asal taruh aja di sini ya karena lantai tiganya tuh belum jadi teman-teman alias uh, akan aku kembangkan lagi ketika nanti rumahnya itu sudah mencapai level 8 dan kita langsung naik aja ke lantai 3 teman-teman ya Lantai 3 ini ada tangga yang bentuknya itu melingkar ya Ada dua tangga dari kanan dan juga kiri juga ada uh, Dan ya di sini aku rencanakan itu akan indoor teman-teman ya Akan indoor rencananya ya tetapi untuk bagian belakangnya sini kemungkinan besar akan aku buat view lagi teman-teman entah nanti bagaimana caranya atau nanti bakal yang atasnya lagi yang bakal view ya akan aku buat empat lantai ya teman-teman ya <laughs> itu baru planning ya karena rumahnya masih level 8 aku masih belum bisa dan kalau teman-teman lihat viewnya untuk pagi hari seperti ini ya teman-teman ya ini mataharinya belum terbit jadi belum ada matahari <coughs> biasanya mataharinya akan terbitnya dari sana teman-teman jadi kita bisa lihat matahari terbit dari sana nanti dan ya itu ada air terjun di sebelah sana, gunung dan juga air terjun lagi di sebelah sana. Mungkin kita bisa sambil melihat matahari terbit dulu kali ya teman-teman ya. Dan inilah dia teman-teman ya The Sunrise of Chimera Land Walaupun tidak terlalu terlihat Tetapi pemandangan ini cukup menarik untuk Chill ya istilahnya ya Ketika mataharinya sudah naik itu benar-benar Keren banget kalian bisa melihat dari sudut yang tadi ya gelap Cerah-cerah-cerah dan kemudian Ya akhirnya bersinar sim si mataharinya ini ya kalian bisa lihat itu betapa indahnya luar biasa sekali. Begitu juga dengan matahari tem terbenam teman-teman ya kalian benar-benar bisa menikmati uh, di dalam game ini ya, atau Cimeraland ini ya. Dan ya ini suatu hal keuntungan juga buat aku bisa menemukan lokasi ini untuk membangun rumah ya teman-teman ya kalian bisa lihat sekarang sudah terbit dan kita akan lanjutkan untuk eksplorasi rumah kita. Ya, sebenarnya ini cuman begini doang ya untuk atasannya. Tidak ada sesuatu yang menarik dan di sini ada yang duduk gitu Halo. Ah <tuh. tuh>. uh, untuk benda ini ya, spirit orb ini, teman-teman, itu kalian bisa bawa ke atas ya sebetulnya. Kalau teman-teman bagi yang belum tahu ya. Itu thank you banget ya buat teman gua si Corpus ya. Uh, Kalau misalkan kalian buat ini di bawah, itu teman-teman tinggal hapus bagian base bawahnya ini, teman-teman. Nanti dia akan hilang untuk ininya dan akan masuk ke bagian home yang claim ya, teman-teman ya. Jadi aku bakal kasih tunjuk juga. Uh, ketika ininya dihapus, nanti uh, home-nya kalian atau spirit opa kalian akan masuk ke dalam sini, teman-teman ke dalam klaim. Nah kalian tinggal klaim aja dan kemudian ambil di tas kalian, ambil di tas kalian lalu kalian pasang di tempat yang kalian mau teman-teman ya. Jadi kalian bisa bawa ini ke atas nggak harus di bawah di tempat kalian itu uh, pertama kali buat rumah teman-teman ya. Nah sejauh ini hanya ini saja untuk isi rumahnya Belum ditambah-tambahin lagi Belum di upgrade-upgrade lagi Karena memang kondisinya itu sudah tidak memungkinkan Atau sudah maksimal Strukturnya ini sudah mentok ya Jadi kita belum bisa lagi Dan aku ngincer Home level 8 ya untuk nextnya ya. Jadi aku akan mulai nambahin building point ini dengan cara menambahkan furniture furniture tentunya. Lalu aku juga bakal buat buat ini. Kemudian uh, baru nanti akan upgrade ke level 8 dan mulai renovasi lagi teman-teman. Jadi menurut teman-teman bagaimana untuk rumah ini ya? bagaimana tanggapan kalian kalau misalkan kalian mau kasih nilai bolehlah kasih nilai berapa per berapa ya per 10 lah ya kalau aku bilang sih ini nilainya masih delapan setengah per sepuluh ya teman-teman ya <laughs> karena memang belum jadi sepenuhnya tetapi mungkin teman-teman punya tanggapan yang berbeda dan ketika kalau misalkan teman-teman mau rumahnya di review juga kali-kali kali kalian punya rumah yang lebih gila lagi atau lebih OP lagi ya mungkin bisa tulisin nickname-nya di bawah tapi usahakan kalian adalah warga server 3 ya dan kalau bisa sih warga waduh kalau bisa sih warga west 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 mode ya teman-teman ya kenapa karena kalau nanti aku main-main ke south mod atau east mod nanti aku diserang guys karena sudah beda fraksi ya teman-teman ya jadi kalau memang mau di review kalau bisa orang west mod juga kalau memang bukan orang west mod harusnya bisa sih cuman aku agak serem diserang sama yang lain aja sih. Begitu teman-teman. Jadi segini dulu buat videonya. Saya review rumah ini ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa memberikan referensi mungkin untuk teman-teman yang mau membangun rumah atau mungkin teman-teman yang ingin uh, mencoba untuk mencari lokasi-lokasi yang cantik juga selain di tempat ini kan masih masih banyak ya tempat-tempat cantik ya di cemerlang ini untuk bisa menjadi lokasi teman-teman itu membangun rumah ya teman-teman so thank you teman-teman kita akhir dulu video ini kalau teman-teman suka silahkan teman-teman like videonya jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe channel ini thank you See you in the next video. Be well and good drive. Bye bye.